السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى الذي بعثه رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati barisan pimpinan ahli jawatan kuasa masjid. Sebelum itu, terima kasih kepada Tuan Nazir selaku pengacara majlis pada pagi yang penuh barakah ini. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada perintahnya. Al-insan baina musayyar wal mukhayyar. Manusia di antara pilihan dan bukan pilihan. Dilahirkan pada sesuatu tempat, itu pilihan atau bukan? Tuan, pilihan atau tidak? Dulu, lahir dulu pilih di mana? Pilihan atau tidak, tuan-tuan? Janganlah tidak. Nak kira mengantuk, yang paling mengantuk pada hari ini, confirm aku. Sebab bangun lebih daripada awal daripada tuan-tuan. Pukul berapa saya bangun? Pukul 2. Bila terjaga, takut balik nak tidur. Bila tak boleh tidur, cari makan. Jadi bangun awal. Saya tengok GPS, masa datang ke sini dalam lebih kurang 40 minit. Tak ada jam. Jadi saya pun okeylah, tengok 2:30. Kalau mula bertolak, 2:45 bolehlah, saya kata. 2:45. Saya bertolak, alhamdulillah sampai ni tepat pukul 3:30 pagi, tuan. Ada orang yang bila panggil kita qiyamul lail. Contohnya baru-baru ni di Damansara Damai. Ini live tak live? Live. Tak live ah? Ha? Tak live tak apa. Macam marah aku. Dia orang tu panggil, "Ustaz, kami nak buat qiyamul lail." Saya kata, "Ya, di mana?" "Damansara Damai." Saya kata, "Nak mula pukul berapa?" Dia kata, "Pukul 3:30 Pada ketika itu, tuan-tuan, bukan 10 malam terakhir Ramadan. Saya kata, "Kita mula pukul 4 Apa dia jawab? Dia kata, "Semangat Ramadan, Ustaz. Kita buat pukul 3:30 pagi." Saya kata, "Ah, tak payah. 3:45 Dia kata, "Bereh, boh." Dia ingat aku Terengganu. Saya Wan Adam Yaakob dan Wan tu bukan asal Terengganu he. Asal Kedah. Orang kata kalau asal Kedah, Wan-Wan ni keturunan Mahsyuri. Jaga baik-baik tu, kena sumpah naya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kata pukul 3:45. Dia kata, "Okey, boleh." Jadi saya pun pergi tuan-tuan hari yang dijanjikan. Pergi-pergi tak ada orang.
Sampai pukul 3.40 itu tak ada orang, saya tunggu 3.45. Mungkin 3.45 dia orang tepati janji, ramai-ramai datang. Tunggu 3.45, tak ada orang juga. Dekat pukul 4 baru datang. Berapa orang malam tu? Yang mulai 5 orang. Yang kata tadi semangat Ramadan tadi, dia tak datang. Ini geram aku. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia dia antara pilihan atau tidak, hitam ke putih ke, kita tidak ada pilihan, tinggi ke rendah, kemetot macam aku ke, kita tidak ada pilih, tidak ada pilihan. Tetapi ketika dengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar, dengar azan itu pilihan atau tidak tuan-tuan? Sama ada kita nak hadir ke rumah Allah berjemaah ataupun kita nak semayang di rumah, itu pilihan atau tidak? Itu pilihan. Dalam kuliah ilmu, nak duduk di belakang bersada dinding ke ataupun berada di tengah-tengah ataupun di hadapan guru, itu pilihan atau tidak tuan-tuan? Itu pun pilihan. Oleh sebab itu, pilih yang mana terbaik untuk anda. Ada yang pilihan ataupun yang bukan pilihan. Oleh sebab itu, kita berada dalam bulan Ramadan, ini pilihan atau bukan pilihan? Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang kaya, jangan anggap dia itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab? Sebab orang kafir mungkin ada yang terlebih kaya daripada dia. Orang yang otaknya cerdas, jangan rasa dia telah dimuliakan Allah. Tetapi orang yang tidak dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun lebih cerdas daripadanya. Tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, ketika mana Allah memilihnya untuk ke arah jalan kebaikan. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara tanda Allah sayang kita. Tak semestinya orang yang berjawatan tinggi dia rasa Allah menyayanginya. Kerana apa? Kerana Namrud, kerana Fir'aun memerintah beratus ribu rakyat di bawahnya tuan-tuan. Itu pun diminasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita tak mau ambil masa yang panjang sangat tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan pun mengantuk, maklumlah bangun pukul 3 pagi. Nah, mengantuk. Nanti lepas subuh kalau boleh nak lelap sekejap ustaz. Oi! Maka ketika itu kita izinkan. Jadi program pada pagi ini sikit ya. Kita akan bincangkan tentang 4 perkara. Boleh? Syekh Zaruk rahimahullah ta'ala menyebut tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala nak menetapkan seseorang itu di dalam sesuatu ibadah. Maka Syekh Zaruk rahimahullah ta'ala menyebut Allah akan beri 4 tanda. Maksudnya apa dia? Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala nak menetapkan seseorang itu di dalam sesuatu ibadah, contohnya ibadah salat, contohnya ibadah sedekah, contohnya ibadah-ibadah yang lain pun, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi 4 tanda. Tanda yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya hidayah terhadap ibadah tersebut. Kalau contohnya ibadah salat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi hidayah terhadap ibadah salat. Jalan hidayah ni banyak tuan-tuan. Antaranya ialah dengarnya seseorang itu akan azan, masuknya waktu,
maka rupanya itu tanda Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada dia bahawa tentang solat. Hayya 'alas salah. Allah seru hayya 'alas salah. Maksud apa tu adik-adik? Hayya 'alas salah. Marilah mengerjakan sembahyang. Ketika itu rupa-rupanya tuan-tuan, itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala beri hidayah terhadap ibadah solat tersebut. Banyak lagi tuan-tuan tentang hidayah ni. Kadang ada orang yang tidur. Ketika tidur terlalu nyenyak tuan-tuan, azan tak dengar. Tiba-tiba singgah siku isteri kita dekat badan kita, gedegang. Abang, bangun. Dah azan subuh. Jadi kita pun kata kepada isteri, wahai isteriku, betapa derhakanya engkau. Aku tidur, engkau sigung-sigung je. Tetapi kena siasat dulu tuan-tuan, jangan begitu, kena siasat dulu. Tanya dia orang, yang kamu kejut aku guna sigung tadi kali ke berapa? Rupa-rupanya dia beritahu abang, itu kali yang ke-30 dah. Mula-mula saya dah panggil macam-macam, darling, abang, abe, jebon, tak bangun juga dia tahu. Lah, abang sigung. Yang tu yang kita sedar, kita kata dia dah haka. Jangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita dah terjaga daripada tidur, itu di antara tanda hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang berada di sekitar masjid ataupun rumah-rumahnya berdekatan dengan rumah Allah, tetapi apabila dengarnya azan, mereka itu tidak perasan azan. Ada tak berlaku di sini? Ramai tuan-tuan, walaupun saya tidak duduk di sini. Kenapa? Tengok di sini hanya berapa persen. Ini ramai ni sebenarnya tuan. Antara masjid yang saya datang, ramai orang. Ini agak-agak berapa persen daripada penduduk sini? Berapa persen tuan? 5% ada? Ada? 10%? 10% ada? Nak bagi tahu pun malu. Tak ada. Nampak? Karena apa tuan-tuan? Adakah mereka tidak dengar azan? Dengar tuan-tuan, tetapi tidak perasan. Perasan tak? Kadang-kadang bini berbicara dengan kita, kita tak perasan dia cakap apa. Ha, macam tu lah. Azan tetapi tak perasan. Ada saya tengok YouTube tuan-tuan di Indonesia, mula-mulanya dia azan, setiap waktu dia azan. Lepas dia azan, dia tengok kat luar, siapa pun tak datang. Siapa pun tak datang. Lepas dia sembahyang seorang. Lepas tu esok harinya dia azan lagi, tengok tak ada orang. Siapa pun tak datang, dia seorang sembahyang. Dia kata, hari ini aku nak ubah rentak dia. Aku tak nak azan dia. Lepas dia ubah rentak apa tuan-tuan? Dia ubah rentak dangdut. Aku sayang dia mak, aku cinta dia mak, yang sedang-sedang saja. Ui. Selepas itu tuan-tuan dia tengok, bila habis-habis itu dia tengok luar, penuh orang. Semua bawa parangan cangkul. Dia kata, kau apa hal? Hari ini bikin dangdutan dia. Selepas dia kata apa kat dia orang? Dia kata, aku azan selama ini berapa kerat yang hadir, tapi bila aku berdangdut, dia kata ramai yang hadir. Kau orang nak dangdut ke azan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Tok Bilal jangan cuba-cuba sini tuan. Saya kata ni ajaran Ustaz Wan Adam. Oh jangan, aku juga yang kena. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Syekh Zaruk rahimahullah ta'ala menyebut yang kedua. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberikan
kepada seorang itu akan tetap dalam satu ibadah, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan beri tanda yang kedua ini, iaitu apa dia? Iaitu himmah yang tinggi. Apa maksud himmah yang tinggi? Iaitu semangat yang cukup tinggi. Selepas daripada kita dengar azan, selepas daripada kita bangun daripada tidur, jangan tidur balik tuan-tuan. Kalau sekiranya Allah tidak beri kekuatan kepada kita, kita akan tidur balik. Tetapi kita pergi bilik air. Hari tak kena mandi tak apa tuan-tuan. Kalau hari kena mandi, oh, memerlukan kekuatan yang cukup hebat tuan-tuan. Nak boleh datang ke masjid surau ni, kekuatan yang cukup luar biasa. Itu sebab bila sebut hayya 'alas-salah, jadi kita sebut apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke surau, orang yang datang berjemaah di masjid, semata-mata hanya sahaja diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu juga dengan ibadah yang lain tuan-tuan. Ada dua perkara ni juga. Hidayah pun ada, mesti ada kekuatan. Kalau tidak, tidak jadi tuan-tuan. Contoh ibadah sedekah. Kalau tak dapat hidayah tuan-tuan, susah. Datang ke masjid je kita lupa dompet. Lupa dompet, kita pun ke masjid. Nampak tak? Tak dapat hidayah. Susahnya tu. Tetapi apabila dah dapat hidayah, ustaz, kami bukan orang yang kedekut. Ini dah ada dalam poket RM50, RM10. Kami nak bubuh dalam tabung-tabung masjid. Tetapi tuan-tuan, itu dah dapat hidayah. Tak ada kekuatan, tak boleh juga tuan-tuan. Tabung lalu je dia tidur. Dia tidur, tabung pun lalu. Bukan salah kita tuan-tuan. Kita dah letak dalam poket RM10 aku nak derma. Tetapi salah tabung, silap lalu. Masa yang silap dia lalu. Rupa-rupanya disebabkan apa dia? Rupa-rupanya dapat hidayah tetapi tidak diberi kekuatan ataupun tidak dapat kekuatan. Dah dapat hidayah, tak ada kekuatan, tidur balik tuan-tuan. Macam berada dalam majlis ilmu juga, itu pun dianggap sebagai ibadah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang merempuh jalan untuk menuju ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalannya ke syurga. Dan tidak satu kaum itu berhimpun daripada salah satu daripada rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka itu membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu belajar dan mengajarkannya, illa nazalat alaihimis sakinah, kecuali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ketenangan. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Majlis ilmu, kita berada dalam majlis ilmu itu sangat dituntut oleh agama. Dan apabila dituntut oleh agama, sekiranya kita menjalankan secara ikhlas, maka kita berada di dalam ibadah. Duduk dalam majlis ilmu, majlis ibadah, majlis zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah dapat hidayah bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Tetapi sekiranya kita tidak dapat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini yang payah. Duduk dah dalam majlis ilmu, tidur pula dah. Nampak tak? Yang dia dengar apa dia? Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, habis dah, henti dah. Ramai tak begini tuan-tuan? Ramai tuan-tuan. Ada tak di sini tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sekiranya nak menetapkan seorang itu dalam satu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan bagi tanda yang ketiga ini, iaitu kamalul ma'rifah. Apa maksud kamalul ma'rifah? Yang sebenar-benar kenal akan ibadah tersebut.
daripada sudut falsafah ibadah, daripada sudut ilmu ibadah tersebut. Contoh ibadah solat, tentang ilmu ibadah solat, daripada mula kita nak ambil wuduk lagi tuan-tuan, maka ketika itu kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Falsafahnya ialah menyucikan raga dan jiwa. Itu sebab ada doa selepas mana berwuduk tuan-tuan. Dan berwuduk dilarang, hukumnya makruh jika kita bercakap-cakap. Tengah wuduk, kau tadi pergi mana? Contohnya itu. Tak boleh itu tuan-tuan. Nak basuh muka, berkumur untuk cakap bersembun air tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia adalah bukan sekadar sucikan raga kita, tetapi sucikan jiwa tuan-tuan. Apa penting sucinya jiwa? Pentingnya sucinya jiwa kerana dalam hati yang bersih itu tempat turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa ketika mana tahajud. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca tuan-tuan? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur. Apa maksud jalan fujur? Jalan fujur ini adalah jalan jahat. Jalan fujur ini adalah jalan hitam, jalan mungkar, jalan yang jauh daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan juga wa taqwaha, jalan taqwa, iaitu jalan kebenaran, jalan putih, jalan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka-mereka yang mensucikan jiwa mereka. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat rugi mereka-mereka yang mengotorkan jiwa mereka. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dan doa? Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tahajud tuan-tuan, diriwayatkan bahawasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamani nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma ja'alni nura. Apa maksud Ustaz? Maksudnya ialah, ya Allah, jadikan pada hati aku cahaya, pada pendengaran aku cahaya, pada mata aku cahaya, daripada kiri dan kanan aku cahaya, daripada depan dan belakang aku cahaya. Ya Allah, jadikan pada diri aku cahaya. Sekiranya wahai Allah, sekiranya engkau tidak memberikan kepadaku cahayamu wahai Allah, niscaya aku tidak dapat cahaya. Mata yang melihat tuan-tuan, adakah disebabkan kecantikan mata seseorang dapat melihat? Ada orang mata biru, masya Allah. Orang Melayu mata biru, pernah tengok? Saya pernah tengok tuan-tuan. Ada jemputan untuk baca doa orang kahwin, seorang datuk ni. Dia kata, Ustaz, saya nak jemput untuk baca doa. Kita pun pergi tuan-tuan, baca doa, siap zikir munajat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Zikir munajat, ya Allah, kurniakanlah ketenangan dunia akhirat. Zikir munajat tuan-tuan, baca doa menangis lah. Habis-habis tu ada gemilan, tahu gemilan? Muzik-muzik, gedeng-gedeng-gedeng, aduh kantoi.
Bila jumpa keluarga pengantin tuan-tuan, saya tengok datuk ni pakai semua biru. Hebat. Pakai suit Melayu biru, songkok biru, sebek kasut hitam. Tapi yang anak-anak dia dengan isteri dia semua biru. Saya tengok daripada tudung biru, baju biru, kain confirm biru, kasut biru. Saya tengok mata fuyuh, mata biru tuan. Hebat. Rupanya pakai contact lens. Aduh macam. Jadi disebabkan apa orang boleh melihat? Adakah disebabkan mata? Tak. Ada orang buta tuan-tuan, walaupun dia tidak melihat tapi dia dapat melihat. Saya pernah qiyam mulai tuan-tuan bersama dengan orang buta. Dia jemput ustaz, sila datang ke program kami, boleh tak pada sekian-sekian hari bulan kami nak jemput untuk qiyam mulai? Di mana? Persatuan Orang Buta Malaysia di Brickfield. Jadi saya kata tarikh bila, dia pun bagi tahu. Saya tengok jadual free. Okey, boleh saya kata. Saya kata jalan nak ke, masa tu tak ada GPS ni tuan-tuan. Tak ada ni, handphone-handphone smartphone ni tak ada. Masa tu 3310 tu. Saya ingat lagi nada dering saja jejak Rasul. Teng 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 teng. Oh, masa tu tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tahu tak? Ada kan? Yang ringtone type sendiri tu. Ya. Itu best tuan-tuan. Masa ketika itu. Lepas saya kata di briefing ni saya tahu dekat balai polis. Sebelum ni ada balai polis. Sekarang ni balai polis tu dah pindah kan. Tepi jalan tu. Jadi saya kata, saya tahu di balai polis tu je. Balai kata tak susah tak? Daripada balai polis tu pergi terus ada satu traffic light. Terus lagi dua traffic light. Terus lagi tiga traffic light. Terus lagi empat traffic light. Saya kata mampu eh. Pukul 2:30 pagi nak kena kira traffic light. Jadi saya kata macam ni lah. Ambil saya boleh tak? Saya tunggu tepi dengan balai polis tu. Saya tunggu situ. Dia kata ustaz, bukan saya tak nak ambil, dia kata. Maklumlah tak berapa nampak, tak boleh ambil. Rupanya telefon saya tu orang buta tuan. Jadi bila sampai hari yang dijanjikan, saya kata tak apalah saya pergi. Saya pun kira lah traffic light tuan-tuan. Akhirnya jumpa. Bila sampai di pintu pagar dia, saya tengok pintu pagar dah terbuka. Saya tengok ada lembaga putih di luar pagar, fuyuh. Pukul 2:30 pagi dan dekat pukul 3 pagi saya tengok rupa-rupanya dia tunggu saya. Tak pernah dalam sejarah orang panggil saya qiyamul lail, orang tunggu di luar pagar, kecuali orang buta. Nampak hebat tak orang buta? Hebat tuan-tuan. Pada dengar apa kata saya, dia pun kata ustaz kau. Saya kata ya. Dia kata boleh parking ustaz, masuk parking. Saya pun parking. Lepas dia datang kat saya, dia kata ustaz ikut saya. Saya fikir, uish aku ikut dia. Saya pun ikut dia. Rupa-rupanya betul dia suruh ikut dia tuan-tuan. Saya tengok ada longkang depan. Saya kata dia ni perirah. Tiba-tiba dia langkah selamba je. Puih. Nampak? Hebat tuan-tuan. Apabila sampai di lift, kami pun naik lift. Suraunya di tingkat pertama. Jadi bila naik lift sampai di tingkat pertama, bila buka lift, ting, buka fuyuh, gelap gelita. Dia tak apalah tuan-tuan, gelap pun gelap, cerah pun gelap. Yang kita ni masalah. Jadi saya kata, saya dalam hati saya, mampus dah aku. Lepas tu dia mungkin tahu suara hati saya. Dia meluru keluar, dia petik Swiss. Alhamdulillah bercahaya. Jadi dia pun kata, ustaz, jom kita ke surau. Saya pun pergi. Apabila sampai tengok ramai dah, semua orang buta. Jadi dia kata, ustaz, kita boleh mula. Ustaz dah wuduk? Saya kata, ya, dah ada wuduk. Saya pun ambil tempat tuan. Selepas itu saya pagi itu nak bagi syahdu sikit. Maklum dah first time. First time dengan orang buta . Jadi saya pun nak mulakan lah. Saya pun mula dengan lagu Raihan. Siapa mula? Sebenarnya
hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Saya pun berhenti tuan. Bila berhenti saya pun nak tarik lah. Masa tarik nafas nak sebutlah Allah Allah. Masa tarik nafas tu tiba-tiba yang belakang sambung. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata. Suara dia lagi sedap dah suara aku. Pagi tu tuan-tuan tak jadi kiamulai, jadi konsert Raihan. Oh, orang buta semangat tuan. Hebat. Bila kita zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dia orang ikut sebiji tuan-tuan. Hebatnya orang buta. Hebat. Bila kita munajat Allah, ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Mereka menangis teresak-resak. Lagi lama lagi kuat, lagi lama lagi kuat tuan-tuan. Inilah kehebatan orang, orang buta. Dia orang menangis, saya tak menangis, saya relax aje. Tiba-tiba tuan-tuan, makin lama saya dengar esakan-esakan mereka. Tiba-tiba zup dalam hati saya. Apa yang saya rasa? Saya kata, wahai Allah, pada pagi ini engkau telah tunjukkan betapa hinanya aku. Insan mana yang mulia, insan mana yang hina? Orang yang aku pimpin mereka lebih mulia daripada aku, wahai Allah. Sedangkan aku yang memimpin, betapa hinanya aku di sisimu. Mereka yang tidak mempunyai penglihatan mata untuk memandang segala keindahan ciptaanmu, wahai Allah. Apabila disebut namamu, mereka dapat menitiskan air mata daripada mata mereka itu. Tetapi wahai Allah, aku yang bisa melihat keindahan alam ini jarang menitiskan air mata apabila sebut nama tuan-tuan. Lepas tu saya menangis semau-mau. Ini kehebatan orang buta. Kerana mereka saya dapat hidayah, saya dapat bimbingan. Itu pengalaman yang bagi saya cukup indah. Dan pengalaman dengan orang celik lagi banyak tuan. Firstnya, saya tak pernah ditunggu di luar pagar. Yang adanya tuan-tuan, yang panggil saya itu pun tak datang. Oh, yang itu banyak tuan. Dahlah kita telefon dia tak berangkat. Kita dah sesat barat ni tuan-tuan. Masa tu tak ada GPS, sesat barat. Telefon pula tak angkat. Pergi tanya Petropam. Masa pukul 2-3 pagi, tempat mana yang boleh tanya? Petropam je lah. Bila pergi tanya, dia pun kata, saya tak tahu. Agak-agak nak tanya apa lagi? Agak-agak nak boleh tanya jalan lagi? Dia pun sebut macam tu, saya tak tahu. Nak tanya apa lagi tuan-tuan? Pergi carilah. Lalah jumpa tuan-tuan. Bila jumpa, tengok-tengok, gelap gelita. Fuyo, ingatkan macam orang buta tadi. Rupanya memang gelap, tak ada orang. Ini hebatnya tuan-tuan. Ini pengalaman saya dengan orang celik. Tak semuanya begitu. Tapi alhamdulillah, kenangan yang cukup manis ketika mana hadir di sini tuan-tuan.
Ramai saya tengok meriah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang disebut kamal ma'rifah, iaitu sebenar-benar kenal akan ibadah. Daripada sudut ilmunya kita ada ilmu tuan-tuan, macam mana nak melakukan ibadah. Sebab cara pakaian kita, kadang-kadang orang yang hadir ke rumah Allah nak menghadap Rabbul Jalil, nak menghadap raja segala raja, kita beremeh temeh tentang pakaian kita tuan-tuan. Kalaulah kita dijemput oleh raja dunia tuan-tuan, contohnya Sultan Selangor nak bagi darjah kebesaran, di dalam etika pakaian dia kata apa? Mesti baju berwarna hitam, satu suit Melayu. Selepas itu bersongkok, kasut berwarna hitam. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, dia punya protokol dia kena butang 5 tuan-tuan. Jangan siapa pakai yang butang 3. Siapa yang dapat Datuk? Pernah dapat Datuk sini Sultan Selangoknya. Ada etika pakaian dia tuan-tuan. Dia kena ada 5 butang, yang 3 tak boleh tuan-tuan. Itu nak menghadap raja dunia. Tetapi kita berlebih kurang menghadap raja segala raja. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita banyak kena muhasabah. Bermuhasabahlah diri kita sebelum kita dimuhasabahkan. Hisablah diri kita sebelum kita dihisabkan. Itu sebab orang belajar tasawuf. Sebenarnya tasawuf, apa maksud tasawuf? Sebenarnya pada hakikat tasawuf, iaitu ada kita ajar diri kita untuk berakhlak. Dengan siapa? Kita berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita bangun berdiri di ketika malam gelap yang pekat, tidak ada siapa pun yang melihat kita, kita ambil air untuk kita minum, kita tetap duduk. Kerana apa? Kita berakhlak kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, kalau selagi mana, kalau kita keadaan begitu, kita minum sambil berdiri je tuan-tuan, menunjukkan kita belum mencapai hakikat tasawuf yang sebenar. Bila depan orang kita duduk tertib, tetapi bila di belakang orang kita tidak rasa Allah Maha melihat kita, maka ketika itu sebenarnya kita akhlak dengan Allah tidak ada. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dianugerahkan kamalul ma'rifah daripada sudut ibadah yang kita lakukan. Dan seterusnya yang keempat tuan-tuan pada pagi ini yang akhir, sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak menetapkan seorang itu dalam satu ibadah, maka Allah juga akan bagi tanda yang keempat ini, iaitu hati seseorang itu akan senantiasa redha. Redha dengan nikmat adalah dengan mana kita bersyukur. Redha dengan musibah dengan mana? Dengan jalan sabar. Ada orang yang bila dapat nikmat dia tidak bersyukur, dia tidak redha, dia tidak bersyukur, dan akhirnya boleh meninggalkan ibadah yang dia sedang lakukan. Contoh tuan-tuan, bila dia jadi orang yang biasa-biasa, orang yang biasa-biasa bersama-sama kita berada di saf-saf sembahyang, tiba-tiba jadi orang kaya baru tuan-tuan. Bila dah jadi orang kaya baru, mula-mula maghrib dan isyak dah tak nampak, ataupun zuhur dengan asar dah tak ada, hanya maghrib dengan isyak saja jumpa. Selepas itu dah makin maju jadi orang kaya baru, last-last tuan-tuan masjid surau pun tak nampak. Menunjukkan apa dia? Orang yang macam ni dia tidak redha dengan nikmat yang dikurniakan kepadanya. Ada orang yang tidak redha dengan musibah dengan jalan sabar. Mula-mula tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang begini tuan-tuan, bila diuji bermula dengan keluhan daripada mulut, tanda tidak bersyukur, dan akhirnya tuan-tuan boleh tinggalkan ibadah yang dilakukan, yang lebih malang lagi mungkin boleh tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengar cerita bahawasanya seorang yang apabila bercerai dengan suami dia, dan akhirnya tuan-tuan
dia kata nak masuk Kristian disebabkan kesusahan. Bila orang masjid tidak mendekati mereka, maka padri-padri akan mendekati mereka. Bila datang ke masjid dia minta sesuatu pertolongan, maka orang masjid kata apa? Pergilah pejabat zakat, kami bukan jabatan kebajikan. Nampak? Orang masjid itu pun. Itu sebab tuan-tuan, banyak tempat saya sarankan adakan satu tabung as, tabung satu tabung asnaf tuan-tuan. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia ketika mana orang sesak, sekurang-kurangnya kita tidak terlalu menghampakan dia untuk balik begitu sahaja. Sekurang-kurangnya ada peruntukkan 100 untuk sekian-sekian kes bagi sementara untuk dia nak dapat bantuan yang lain. Ini tak kadang setengah tu tuan-tuan. Aku AJK masjid. Lepas dia kata nak masuk ini mesti melalui aku. Tentang perkara ni dia kata ramai lagi orang yang susah. Semuanya pergi pejabat zakat. Kita halau macam tu tuan-tuan. Dan akhirnya didekati oleh padri-padri. Dan akhirnya dia kata apa? Dia kata aku, dia kata terpikat dengan agama Kristian. Dia sebutlah bukan aku. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dan akhirnya tuan-tuan nak masuk agama Kristian. Pernah ketua muslimat di satu tempat, ustaz, jom ikut kami. Pergi mana? Selepas kuliah jom ikut kami. Dia kata pergi satu rumah pangsa ni, tolong ustaz bagi nasihat kepada seorang ni. Dia kata dia ni susah ditinggalkan suami, lah ni nak masuk Kristian, ustaz tolong bagi nasihat. Selepas tu saya kata apa? Orang yang kelaparan, apa yang kita kena bagi? Makan tuan-tuan. Bukannya orang kelaparan kita pergi bagi tazkirah dekat dia. Sabarlah, tahanlah makanmu. Tak, padahal kita dok bawa ni buat apple. Nampak tak? Tapi dia lapar, kita tak bagi kat dia. Kita bagi nasihat je. Agak-agak dia nak terima ataupun tidak. Tak. Orang yang susah, saya kata sebelum nak pergi, saya mohon muslimat di sini kutip duit seorang sikit, jom baru kita pergi rumah dia, bagi sumbangan, baru saya boleh bagi nasihat. Itu cara tuan. Orang lapar diberi makan, bukannya suruh dia baca surah Fatihah. Bacalah surah Fatihah, karena surah Fatihah itu boleh mengenyangkanmu. Agak-agak macam mana. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini sama-sama kita kena banyak muhasabah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata apa dalam kehidupan aku ni, dia kata bukan aku orang jahat, aku orang baik, tetapi hidup aku susah bertimpa-timpa. Bak kata perpatah, sudah jatuh ditimpa tangga, dahlah jatuh ditimpa tangga, di bawah tangga itu pula ada pula teh ayam. Faham tak? Jadi ketika itu dia kata susah sangatlah, dan akhirnya daripada mulut dia mengeluh dan tercetus dalam hatinya apa dia? Betulkah Islam ini agama yang benar? Betulkah Allah ini wujud? Nampak tak? Sebab apa? Rupa-rupanya hati yang tidak ada redha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, keempat perkara-perkara ini kalau sekiranya jauh, makin jauh, makin jauh daripada kita, kita hendaklah tuan-tuan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah jumpa orang-orang alim, suruh dia turut berdoa kepada kita tuan-tuan. Tapi kalau sekiranya empat-empat yang saya sebutkan tadi ini tuan-tuan semua ada pada kita, insya-Allah tuan-tuan sama-samalah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta bahawasanya ya Allah, mudah-mudahan tanda-tanda ini terus-menerus sampai ke akhir hayat, agar aku tetap di dalam ibadah kepada-Mu wahai Allah. Sekadar itu dulu tuan-tuan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk bermasa sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.